Pemirsa, sejumlah warga mulai mendatangi kantor desa untuk mendaftar sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS Pemilu 2024. Sebelumnya KPU RI telah menetapkan honor bagi anggota KPPS sebesar Rp1,1 juta. Warga mendatangi kantor desa Pering, Kecamatan Belah Batu, Gianyar, Bali untuk mendaftar sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS Pemilu 2024. Persyaratan yang diminta diantaranya KTP, ijazah hingga surat permohonan. Beberapa warga yang mendaftar adalah mereka yang pernah menjadi anggota KPPS pada Pemilu 2019, sementara sebagian lainnya adalah kader desa. Yang cuma ada di kader PPK, terus PKK, waktu ini terus Pan Arli. Kenapa mau menjadi anggota KPPS? Apa motivasi? Ingin menyukseskan pemilu 2024. Desa Pering Gianyar memiliki 28 tempat pemungutan suara. Setiap TPS memerlukan 7 orang petugas, sehingga dibutuhkan 196 anggota KPPS di Desa Pering. Syaratnya itu otomatis dia berdomisili di wilayah kerjanya sendiri, dan mempunyai kesehatan, istilahnya sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari dia kolesterol dan istilahnya diabetes, itu yang utama. Proses pendaftaran anggota KPPS berlangsung mulai 11 hingga 20 Desember. KPU RI telah menetapkan honor bagi para ketua dan anggota KPPS. Ketua KPPS mendapat honor Rp1,2 juta, sementara untuk anggota honornya sebesar Rp1.100.000. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusuma Ningrat, iNews melaporkan.